kenalin nama gue Nurul Fimah Ramadeki, tapi panggilannya Deki. Dijubeli yo sebagai implementator WMS nih. Yang belum tahu WMS mungkin tanya-tanya ya nanti sama Mimi Jubelio. Terus Dijubelio udah ya kurang lebih 3 tahun lah. Bentar lagi sih. Hobinya ini olahraga. Olahraga apa aja ya? Terus nge-game. Gamer. Apa tuh mau deketin gamers? Oke, aku BC di Jubelio sebagai trainer support. Hobi aku tidur. Dah, itu aja. Tidur. Tidur. Bobo. Bobo. Nama saya Fahri. Saya di sini kerja di customer relation. Bukan customer support. Dan hobi saya nyusahin beliau. Beliau ini siapa nama kamu? Halo, gue Wiji. Gue head of customer support di Jubelio. Yang salah satu job desk-nya adalah disusahin dia. Iya. Jadi ya. That's it. Ya kadang-kadang nih itu bukan responsibility kita, tapi tahu-taunya ke depan tuh jadi kayak it's our job. Menghindar karena nggak tahu. Jadi males nanya, nanyanya nanti aja. Tapi tetap dikerjain dong. Kerjain walaupun telat. Walaupun telat. Dibocorin. Pernah nggak sih lo cari alasan saat lo ngerjain tugas? Selalu, saya tuh selalu alasan orangnya. Pernah lah. Iyalah. Kayaknya nggak ada yang nggak pernah deh di sini. Nggak usah tugas deh, kerja juga gitu. Ya, kebetulan aja lagi sama jawabannya. Apalagi nggak pernah jadi anak buahnya beliau. Baru banget kemarin itu, jadi ceritanya intinya gue ngelakuin kesalahan. Itu gue tanya di grup, dia nggak jawab. Gue harus istirahat jam 12, itu setengah 2 gue belum istirahat. Gue baru turun, baru nyalain rokok. Lu di mana? Hadeh. Ya, gue dihadehin lagi. Makanya gue kayak, mampus gue baru lagi, gimana? Belum gajian lagi. Kalau gak mau tau ini, lu minta maaf semua. Ya gimana? Gue mampus, gue bilang. Ternyata gue gak ada deh. Gue gak pernah alasan. Gue selalu kalau dikasih tes, gue jalanin. Sesuai dengan deadline. Gitu lah. Makan head gue. Gue kira tuh pernah maksudnya di luar kerjaan gitu loh. Kayak kerja kelompok, gue enggak mau kerjain bareng-bareng mereka karena mereka temen gue nyusahin gitu kan. Karena lo males juga sih, ya. Iya. Iya. Pernah enggak miskom sama kerja? Sering. Pernah. Karena apa tuh miskom? Kebanyakan beda persepsi doang sih paling. Sama-sama. Itu yang perlu dilurusin dulu, samain satu tujuan gitu kan. Udah nih, itu aja nih. Oke, lanjut. Lanjut. Pernah nggak lu miskom sama partner yang lebih sensitif? Iya. Gue sering sih. Kalau gue sering, apalagi karena karena personality gue yang agak galak loud ya, vokal banget. Jadi kadang orang tuh mikir kayak, aduh ini orang gak santai banget. Padahal maksudnya tuh do tinggi gue, do rendah gitu. Ini ngomong lembut dari hati. Kayak begini nadanya. Jadi untuk sobat tim Jubelio yang sering denger gue teriak, gue gak marah-marah ya guys. Ya begitulah. Cuman anak gue mau potongannya kayak gini nah. Kan salah satunya, jadi maklum lah gitu. Pernah. Lebih ke di ininya aja sih, usil aja nih, ada satu si apa founder kita tuh ada usil satu emang. Kadang-kadang ngeprank enggak jelas ini. Inisial? Jangan. Oh, jangan. Ntar enggak jadi adjustment. Paling-paling ada misalnya ya ngeprank bapak-bapak gimana sih? Ajak lu bapak. Ngeprank kayak kerjaan gitu enggak? Enggak. Kerjaan. Profesional bos, ya. Beliau nih. Ngeprank kerjaan enggak pernah. Aman banget dong ya berarti ya. Iya. Pernah nggak dikerjain sama orang kantor? Gue yang paling parah. Gue nggak pernah sih dikerjain. Gue yang ngerjain. Gokil. Nggak ada diada-adain. Mau kerja, gue maunya mau kerja gitu. Dikasih kerjaan atau dikasih tugas yang banyak banget yang over gitu ya. Dikasih tugas yang banyak atau enggak lo kayak mau ulang tahun lo dikerjain gitu. Pokoknya yang ada lingkungan sini lah. Kalau dikerjain jorokin mana ke bawah. Kalau dikerjain bercanda gitu itu enggak pernah sih. Tapi kalau dikerjain kerjaan banyak ya pernah lah. Pernah. Pernah lah.
Pernah. Pernah karena aku baru. Guys. Tapi jangan ya, jangan ya. Bentar lagi gue kerjain. Terima kasih. Pernah nggak diem-diem naksir orang? Oh, pernah. Pasti naksir doang kan? Naksir. Ya. Naksir suka gitu, kagum lo suka apa? Di kantor mana punya? Iya. Pernah dong. Karena apa tuh lo suka sama dia? Just kayak lihat doang, cowok lah tahu kan. Lihat yang cakep, oke okay, nih. Bini nonton gak bini? Sebelum nikah. Kalau udah nikah agak tahan-tahan. Agak tahan-tahan dalam hati aja. Oh, pernah. Karena keren aja. Keren. Enggak pengen memiliki. Kalau bisa gimana? Kalau bisa jodoh enggak kemana. Tapi sekarang jomblo. Boleh nih, peka yuk. Yo nanti di share Instagramnya ya, ada. Oke, pernah nggak diem-diem naksir sama orang kantor? Wah. Gue pernah. Wah, aku baru, aku nggak tahu nama kakak juga. Oh, kamu naksir apa gitu? Kayaknya aku suka banyak orang di sini. Berarti aku belum pernah di sini, karena aku belum kenal. Lu bukan ada nama Devina Sales? Siapa yang nggak suka? Bercanda. Ini gak masuk kan nanti? Gak dipublish kan? Jadi lo pernah dong. Oh, iya, okay. Hai Devina Friend. Halo Devina Friend. Suara gue berubah. Udah masuk dia. Oke, terus pernah gak kesel atau marah sama pekerja? Pernah. Pernah lah. Pasti ada. Apa? Dulu-dulu ya? Gue kayaknya gue dibalu. Jawab. So far karena iya tadi persepsi apa miskom gitu-gitu sih perlu diskusi terus biar semuanya clear aja. Yakin bukan karena bagi-bagi kerjaan gak rata. Hampir mirip-mirip lah. Mirip. Same. Pernah nggak kesel atau marah sama orang kantor? Sering ya anak kantor nih. Lo gak pernah serius? Aku gak pernah kesel. Kalau gue omelin lo kesel gak? Enggak dong. Sumpah? Enggak. Awas suka lo kesel. Sumpah kan it's the part of the job. Part of the job. Kalau gue enggak, gue kan agak gak profesional ya. Jadi kadang kalau di ini ya agak baper gitu. Jadi pas di depannya kayak, iya gak apa-apa. Terus, lu pernah gak pulang duluan? Number one. Tapi kalau misalnya lo datang, telat emang ada telat ya? Lebih tepatnya kita nggak ada telat sih. Salah aja lagi gue. Pertanyaan gue kayak pulang di luar jam kantor tuh, ini gue nambahinnya cacat ya pertanyaannya. Oke, nggak usah sih, bayar lah. Pernah nggak pulang duluan di luar jam kantor? Gue pernah. Sebenarnya kan CS nggak boleh ya, karena kan kita kerja dijamin emang harus pas on time gitu. Tapi gue pernah sih, cuman pas habis pulang gue tebus kok, gue jadi overtime gitu. Aku belum, aku masih anak baru, masih behave. Dites dulu, tes apa? Masih behave. Oke, pernah nggak pengen resign dari diri? Oh, pasti. Belum sih, kan baru. Pasti pernah. Alasan? Ya banyak lah alasannya, entah gaji, lingkungan kan. Gitu. Iya. Tahuan deh. Ya pastilah. Sampai sekarang? Ya stay kan. Akhirnya stay karena? Ya ada tawaran lebih menarik di sini. Gajinya naik. bukan itu sih. Lebih banyak belajar di sini sebenarnya. Di tempat lah. Tempatnya belum tentu. Iya. Kayak cewek tuh. Gak bisa move on kan? Iya, aku banget. Alhamdulillah. Pernah enggak lo pengen resign dari diri? Sering. Aku tidak pernah. Unless time. Aku belum gajian. But here I am. Aku baru gajian. Belum gajian, aku belum mau resign. Mungkin enggak tahu nanti, tapi enggak kayaknya kalau head aku seperti ini. Lelah. Kalau gue jujur pernah, menurut gue kayak bohong banget nggak sih lo kalau misalnya nggak pernah resign, nggak pernah merasa mau resign with many reason, tapi ya akhirnya itu karena Jubelio mungkin masih jadi pilihan yang terbaik ya,
Jadi ya kita masih di sini aja. Gaji udah 40 juta. Bisa ambil. Takut gak? Pernah gak ngebohongin atasan lo? Ngebohongin? Gak pernah. Nyari aman aja. Nyari aman semua. Nanti gak naik ya? Tapi beneran nih gak? Enggak. Gak pernah ya? Enggak. Aman. Kerja sesuai job desk. Mantap. Lanjut. Pernah gak salah manggil orang kantor? Sering. Tapi salah manggil orangnya gue lebih ke, ini siapa sih namanya gitu. Itu salah gak sih? Itu pertanyaan sih. Hah? Oh ya, tapi kayak gak sopan sih sebenarnya ya. Daripada salah nama, gue kira lu siapa gitu kan. Tapi gue langsung, lu siapa sih namanya gitu gue. Keren banget kan. Gak pernah, aku baru aku gak pernah siapa-siapa. Lebih baik gue diem daripada gue itu. Aku baru emang anak kayak baru berapa bulan ada, aja. Ada di bawah tuh kalau tiap istirahat tuh kayak sosok asik gitu anak baru. Baru juga jubil lu. Kalau gue sih gak pernah kayak bodoh apa gitu. Bagian masing-masing. Aman. Gak pernah. Kalau dikasih kerjaan nih ya gak rebutan kita. Ngapain rebutan ya? Iya. Ngapain kerjaan? Kerjaan banyak kita bos. Capek guys. Males banget gak sih? Terus itu udah sekian, terima kasih loh jawabannya. Iya. Udah. Thank you ya semua yang udah stay dan mau nonton Ruang Meja Jubelio. Jangan lupa like, subscribe ya buat lebih berkembang lagi kontennya nih, biar lebih menarik lagi nanti nih ya. Semua like, subscribe, tonton terus acara kita di Ruang Bicara. Dah. Thank you semua. Jangan lupa subrek. Yang like, benar, mari. Jangan lupa subscribe, like and share. Oke, terima kasih guys. Bye.